Jadi kita ada di Wonderland. Wonderland apa sih namanya? Oh salah ya. Ya sekarang ada di Wonderland Lembang. Nih kalian bisa lihat di belakang, cantik banget. Ini kayak di Eropa ya. Hai, oi oi oi, hai. Ya, kita lagi jalan-jalan guys, foto-foto. Tempatnya cantik banget buat foto-foto doang. Oh, kakak fotonya di situ. Nah guys, jalan-jalan kita kali ini kita ke Lembang Wonderland. Nah di sini saya lagi pesen tiket masuk. Jadi tiket masuknya itu Rp35.000 untuk satu orang. Nanti kita akan dapat kartu untuk bermain permainan yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita misalnya mau main permainan yang ada di dalam tempatnya itu, kita nanti tinggal top up. Nah, setelah top up baru nanti kita bisa main. Banyak gratisannya loh guys. Tunggu, saya mau simpan ini dulu. Oh, ada tempat foto dan semuanya. No wonder. Teteh, bisa titip barang? Boleh. Di sini tuh mirip banget kayak film Harry Potter gitu guys. Coba kalian lihat, tuh ada kayak penghantu, kemudian kayak ada buku-buku sihir gitu. Jadi kalau kalian pernah nonton film Harry Potter pastinya pernah. Nah ini kayak gini, keren ya. Keren jengkol. Wahananya apa aja? Enggak tahu. Tanya tuh. Itu kan 5. Tanya aja. Apa? Bukin aku dengan ini. Nah, di bagian depan ini kita tuh langsung di perlihatkan kayak ada kantin-kantin gitu, jadi kita bisa beli makanan kemudian duduk ya guys. Tuh bagian situ tuh ada tempat duduknya. Thank you.
Nah, di sini tuh juga banyak kayak store-store permen, makanan-makanan manis gitu guys. Jadi kayak permen, es krim, kue-kue. Nah, kebetulan ini karena suasana Natal, jadi tuh banyak kayak kue-kue Natal gitu. Lihat situ dong, orang lagi pas-pas itu. Bagi teman-teman yang suka banget sama yang namanya Disneyland, kemudian salju-salju, rumah-rumah kecil gitu, cocok banget nih tempatnya, mirip banget kayak gitu ya guys. Bagian sini juga ada Wonderland Playground. Di sini nih buat teman-teman semua yang pengen bawa anak kecil, seru banget loh, ada komputer juga. Kemudian bagian dalamnya tadi itu playground itu ada mainan untuk anak-anak. Tadi ya, dia bilang apa? Kalau mau main kayak tembak-tembakan. Itu top up lagi 80.000 itu yang tadi. Oh, yang tadi itu. Gak usah, emang kita anak-anak mau main. Mana saljunya? Gak ada. Apa? Baru mau mulai, makanya dibersihkan. Tanya aja sama yang nyiram itu, jam berapa dimulai? Oh, tapi di sini bagus waktu itu di lantainya, sebentar tetap dibasah. Iya, kan hujan. Ini dengan
Nah, yang kalian lihat ini adalah salju buatan. Nah, salju buatan ini setiap 2 jam sekali ya guys. Jadi kalau kalian kesini, tunggu aja 2 jam. Pasti ada lagi salju buatannya kayak gini. Ya, seru banget main-main salju sama anak-anak. Kesana? Hah? Mau? Ngapain? Nah, yang kalian lihat ini adalah kayak rumah-rumahan gitu. Jadi setiap rumah-rumah tuh punya kayak keistimewaan masing-masing. Jadi contohnya nanti itu ada rumah laba-laba, kemudian ada kayak perahu-perahu, kemudian ada rumah bunga dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa naik ke atas sambil keliling-keliling untuk melihat berbagai macam hal-hal yang ada di rumah. Tapi mirip horor gitu ya guys, karena tempatnya tuh gelap. Terus udah lama nggak ditempati gitu. Dia ngeliatin kamera loh. Dia ngeliat, dikira sama. Apanya? Dia sama yang di kamera. Kok pikir anak-anak apa? Enggak, dikira musuhnya. Oh gitu. Enggak kira temannya. Jadi bapaknya mau coba juga enggak? Boleh enggak? Enggak mau. Di pundak aja. Oh, kakak di pundak. Mau.
Oh, salah video. Nah, setelah puas tadi kita jalan-jalan di bagian Wonderland Lembangnya itu, sekarang di sebelahnya Wonderland Lembang tuh ada tempat kayak jualan oleh-oleh khas Bandung. Nah, di sini tuh banyak banget, ada bolu susu, ada tahu susu, kemudian ada berbagai macam cemilan-cemilan, ada susu murni juga, susu tahu juga, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman kesini, jangan lupa beli oleh-oleh di sini. Murah-murah lagi, guys. Di Lembang Wonderland, sekaligus kita juga beli oleh-oleh. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya saya semangat untuk bikin video-video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.